was working. Yang menjadi korbannya adalah pemenang giveaway HSR Berkah Ramadan yang ketiga. Oke, gue telepon Irli sekarang. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Mas Irli. Iya, betul. Ya, siapa? Saya Aldi Mas dari HSR Wheel. Oh iya, selamat gitu. Oh, gitu. Iya. Boleh. Sekarang gue akan perkenalin Mas Afif. Nah, Afif ini adalah teman kantornya Irli. Tugasnya dia adalah dia yang akan ngelit prank korban velg kali ini. Ini dia Mas Afif. Halo semuanya. Selamat siang, gue hari ini mau ngeprank Irli. Nah, selain Mas Afif, ada juga Mbak Claudia. Mbak Claudia ini teman kantornya juga. Dan kebetulan dia lagi ulang tahun hari Minggu kemarin. Jadi dia kita manfaatkan juga sebagai salah satu objek. Ini dia Mbak Claudia. Tim HSR sudah nelfon Mas Irli untuk konfirmasi apa segala macam. Begitupun juga sudah nelfon Mas Afif. Makanya kalian bisa lihat Mas Irli udah ngebrief teman-teman kantornya untuk ngeprank Mas Afif. Nih kalian lihat ya. Guys. Sus. Apa? Aku besok ada rencana mau ngeprank Afif. Apa tuh? Gimana tuh? Jadi mobil gue samping bukan yang gini. Tapi mobil gue lagi dicuci wax. Semoga aja kita ngelain kinclongnya mobil api besok, karena mobilnya api besok velgnya diganti HSR. Gue juga ikutan kuisnya, cuma gue gak menang yang menang api. Jadi kayak ya udah deh, gak apa-apa deh. Gue juga ikutan kuisnya, cuma gue gak menang yang menang. Gue sama Mas Afif itu udah janjian untuk bikin si Irli kesel. Nah, jadi Irli itu lagi ngadain birthday party gitu, surprise sih, surprise. Dan kebetulan dia minta tolong sama si Afif untuk jadi koordinatornya lah, ngurusin itu segala macam. Oke, sekarang kita udah nyampe di KFC. Kita mau ketemu sama Afif sekarang, yuk. Saya buat besok kan gua kita kan ngeprank Afif nih. Begitu selesai meeting gua baru bisa kesini. Nah orang lain sekarang tuh datang kesini jam 7. Jadi dari jam 3 sampai jam 5 titip marah-marahin Afif dulu ya. Jadi rencananya itu nanti mobilnya si Irli satu bannya kita kempesin. Taraaa. Oh okay. Gitu. Halo? Halo Li, lu ke KFC nya jam berapa? Ini apa jalan? Kenapa emang? Jangan buru-buru ya. Kenapa? Gue masih di tukang printing, macet banget tadi. Berapa lama? Coba nanti gue tanya deh, gue kabarin dulu ya. Jadi gini, kan mobilnya saya itu kan ada stiker-stikernya. Dia tahu lah kenal mobil saya. Jadi mobil yang saya itu mau dipindahin yang pojok belakang situ banget. Nah ntar mobilnya dia parkirnya di belakang aja. Oh gitu. Nah di belakang kan space-nya agak lebih luas. Jadi enak kerjanya. Oh gitu. Gitu. Buat ngedongkrak apa segala macam. Ya udah, aman ya pak? Aman. Halo Li. Halo. Ya. Gua udah sampai KFC nih. Udah beres. Ya udah sih udah beres, cuma barusan tas lu jatuh, Li. Tas gua jatuh. Iya, tas yang kotak itu jatuh. Enggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa. Enggak apa ya? Lu enggak marah kan? Enggak apa-apa. Kalau iya, gua kesandung soalnya tadi pas lagi bawa. Gimana? Oh iya. Gue udah sampai ya. Oke. Nah, tapi kan selama lama nih gue mau ada acara keluarga. Nah. Oke, Li. Bete suaranya. Gak lama setelah Afif dan teman-temannya bikin si Irli kesel, Irli datang ke tempat yang sudah ditentukan bareng sama Claudia. Happy birthday, Claudia! Happy birthday!
ketika mereka lagi pada sibuk dengan birthday surprise-nya Mbak Claudia, tim HSR mulai melakukan penyerangan, ya kan? Nah, ada mekanik-mekanik dari toko-toko TKB Group Indonesia yang sudah kita datangkan langsung. Mereka langsung datang ke mobil, ngempesin ban. Aduh, ngempesin ban. Ngempesin ban bener-bener sampai bannya kempes. Nah, sekarang nih Yerli udah datang, dia lagi di atas sama teman-teman kantornya. Dan tim HSR udah mulai menjalankan operasinya. Tapi pas lagi di tengah-tengah lagi ngempesin ban, tiba-tiba ada yang nempok gue. Peleknya begini nih. Kaleng-kaleng. Gue kaget guys. Gue kira Irlinya kayak, gue ban mobil gue kenapa dikempesin, ternyata bukan. Tiba-tiba si Claudia ngambek. Gue nggak tahu ngambek kenapa. Tapi kayaknya dia ngambek gara-gara dia tuh harusnya jadi tim sukses kita kan. Ngerjain orang, tapi malah dia juga yang dikerjain, dibikin prank gitu, acara birthday surprise gitu, dan dia langsung minta pulang. Wah, jujur sih, gue langsung panik banget ya, karena pada saat itu tuh bener-bener dia tuh kayak kunci utamanya banget nih. Claudia ngambek dan dia minta pulang. Dia pesen go-kart karena mobil Irli udah kita kempesin kan. Yang di telepon itu nomor gue. Nah oke, sekali lagi selamat Mas Irli, lo mendapatkan giveaway velg gratis dari ASR. Lah kok gue yang menang? Kan gue yang bikin story-nya sama Afif. Itu story-nya udah lama ya. Dan udah dibantu sama Mas Afif, Mbak Claudia dan semuanya, dan teman-teman Revival TV, terima kasih udah ngebantu. Ini apaan sih anjing? Kan hari ini gue lagi pengen sama Mas Claudia. Gue udah tag macam-macam shot buat persiapan Afif besok. Gue udah ngeberi post gue loh. Ini siap. Nah ini dia orangnya. Gue udah ngeberi post gue loh. Aldi sahabat baru gue. Gue mau ngasih sahabat besok sama gue. Gue udah kayak sahabat gue apa hari ini. Jadi hari ini tuh gue sebenernya apa sebenernya? Kemarin kan gue mobil gue baru faktor tuh. Apip lagi udah dibilang kot. Ya sebut dulu. Adalah sesuatu rusak. Ada yang bilang pengen balik duluan, ada yang gimana, ada yang bilang sepi segala macam. Kan gue jadi pusing ya. Sampai sini, tiba-tiba dia pengen balik lagi. Kayak gue nyiapin 3 hari nih.
Terus tiba-tiba dia pengen balik, tiba-tiba pas pengen balik kenapa mobil gua kempes, tadi kayaknya kagak. Emang kempes ya bannya? Baru gua semir tuh hari ini. Itu itu tadi tim gua sebenarnya cuma kempesnya sedikit doang. Tapi karena over jadi kebanyakan kayaknya, gak tau ada bisa jalan apa enggak. Gak udah, gak apa-apa ya. Terus udah kayak gitu. Beneran gak ada yang... Dia udah tiba-tiba nelfon Gojek, nelfon Gokar cepet banget nyampenya. No, Gokarnya kan... Oke, yuk kita lihat yuk vlog yang kita tim HSR kasih buat Irly. Oke, hi sir, sekarang gue udah sama Mas Irly dan ini ada Mas Afif juga beserta mewakili teman-teman kantornya yang udah ikut ngebantu. Terima kasih banyak Mas Afif udah banyak ngebantu. Mas Irly, selamat. Segitu aja dulu korban vlog yang ketiga. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan pastikan kalian bisa komen siapa sih kira-kira yang mau kas siapa lagi nih selanjutnya nih korban vlog selanjutnya. Silakan kalian komen apa aja sih dan bagaimana ceritanya dan siapa dan yang pasti kenapa dia harus dapat vlog HSR. Tuh. Oke, HSR Wheel, Wear Style, Be Journey. Hari ini kita lagi ngadain perayaan super mega yang seru sekali. Dia lagi ngomongin orang di rekam. Jadi sebelumnya dia tuh pengen ngeprank, dia pengen repotin banyak orang. Nama kamu jadi Marlo karena kamu sudah 3 kali lebih ganteng daripada sebelumnya. Jangan sakit-sakit lagi ya Marlo ya. Gue Li dan gue tim HSR.